Sobat friendly, saat ini kita akan kembali membahas tentang hukum kekekalan energi, di mana sebuah batu kecil dijatuhkan dari ketinggian 12 meter di atas tanah. Nah, tentukan kelajuan batu sesaat sebelum menyentuh tanah. Bagi sobat friendly, agar lebih mudah memahami soal, maka kita dapat ilustrasikan soal dalam bentuk gambar, di mana terdapat sebuah batu kecil yang berada di ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan dari batu kecil tersebut ketika tepat akan menyentuh tanah. Di mana berarti ketinggiannya adalah 0 meter. Nah, pada kondisi awal, pada ketinggian 12 meter, batu dijatuhkan sehingga tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatannya adalah 0 meter per second. Nah, bagi Sobat Brandly, untuk dapat menyelesaikan kasus ini, maka kita dapat menggunakan hukum kekekalan energi. Di mana Jumlah energi pada kondisi pertama sama dengan jumlah energi pada kondisi yang kedua. Pada kondisi pertama berarti energi yang bekerja, terdapat energi potensial dan energi kinetik. Sama halnya juga pada kondisi yang kedua. Jadi ada EP2 ditambah dengan EK2. Nah, Energi potensial dapat kita tuliskan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Sedangkan untuk energi kinetik dapat kita tuliskan setengah m v kuadrat, di mana v di sini adalah kecepatan dari bendanya. Nah, berlaku hal yang sama pada kondisi yang kedua. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa kondisi pertama yaitu adalah ketika batu dijatuhkan dari ketinggian 12 meter. Dan kondisi yang kedua adalah ketika batunya sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, mari sobat Brandly kita hitung besar kelajuannya. Di mana dari persamaan hukum kekekalan energi kita dapat masukkan Informasi yang kita ketahui dari soal untuk masa, karena bentuknya adalah sebuah batu dan tidak mengalami perubahan, baik itu pada kondisi satu dan kondisi kedua, maka untuk masanya kita bisa abaikan, sehingga masanya bisa kita coret. Kemudian, kita masukkan nilai percepatan gravitasi jika tidak diketahui yaitu 10 meter per second kuadrat, dikalikan dengan ketinggiannya pada saat kondisi pertama 12 meter, ditambah setengah V1 kondisi pada saat 12 meter tidak memiliki kecepatan, sehingga 0. Kemudian ketinggian pada kondisi yang kedua adalah 0, karena tepat sesaat sebelum menyentuh tanah. Kemudian ditambahkan setengah V2 kuadrat. Kita akan dapatkan 120 sama dengan setengah V2 kuadrat. Kita kali silang 240 sama dengan V2 kuadrat sehingga V2 adalah akar dari 240, yaitu di mana bisa kita tuliskan 2 akar 30 meter per second. Nah, jadi kelajuan batu sesaat sebelum menyentuh tanah, yaitu adalah 2 akar 30 meter per second. Selamat belajar, Sobat Brandly. Salam edukasi.